Hai hai, welcome back again to my channel. Nah, kali ini gue punya vlog. Hari ini gue mau janjian sama teman gue. Maklum, baru gajian. Jadi mau janjian makan di salah satu Indonesian restoran juga yang ada di Qatar. Jadi setahu gue tuh ada kayak 4 atau 5 restoran Indonesia di Qatar. Nah gue ini kayak warteg gitu deh makanannya, dan lumayan enak, juga lumayan murah. Jadi gue mau janjian ke sana dan gue mau berangkat dulu karena udah jamnya buat janjian, oke? Okay? Dan di sini masih siang, ini di sini masih jam 1:30. So yep, bye bye, ikutin ya. Gitu, cuma kalau cewek gue lebih prefer untuk naik taksi atau naik Uber gitu. Dan ini suhunya lagi 42 derajat, men. Jadi agak lumayan panas banget di sini gitu. Terus panasnya itu di sini tuh humidnya tuh kayak berasa kayak lo lagi manggang gitu, naruh oven terus kebuka terus langsung panas yang uap ke muka gitu loh. Jadi ya lumayan lah gitu. Cuma di sini banyak AC gitu, jadi ya kalau lo diem di rumah doang sih nggak akan berasa gitu karena kan ada AC gitu. Tapi kalau lo yang di luar atau yang kerja di luar itu biasanya mereka kerja cuma berhenti tuh jam 11 atau jam berapa terus nerusin lagi, atau jam 12 lah gitu terus nerusin lagi jam 4 sore gitu. Jadi ya udah ikutin aja ya. Tapi masih nungguin temen gue karena belum nyampe, jadi udah gue ngeteh dulu. Teh botol sosro. Lumayan mahal anjir di sini, kayaknya harganya 5 riyalan gitu deh kalau nggak salah. Tapi ya udahlah, ngobatin rasa kangen Indo ya nggak. Udah masih nggak tahu di mana nih, gue udah nanya di mana lo. Dia nyampe orangnya. Nyampe juga di kau. Lama kali di kau. Bangun tidur itu ya rambut. Semalam habis party enggak ngajak-ngajak ini nih. Kelakuan ini nih. Udah tahu temennya lagi galau, dia enggak ngajak-ngajak nih. Sumpah. Belum. Oh, pesan apa? Kenapa? Ya kita lihat yuk ada apa aja di sana. Si gorengan tuh, gorengan bakwan, acar asinan. Itu apa? Ini apa ini? Itu apa sih? Daging balado. Nih guys, makanannya. Nasi satu. Ayam. Aku setengah nasinya. Ini ikan tongkol. Ini ayam kecap pedas manis. Ini ikan kembung kuning itu. Ini apa? Ini ikan apa? Mana? Ini ikan apa? Bawah. Semanis. Terong balado sama tahu. Mau terong sama apa ya? Daging sama udah sama bawang atuh. Mau pakai kuah itu. Ah, sambel. Jangan lupa. Nah, ini jadi ada menu yang lainnya gitu. Tuh ada nasi goreng, bakso, gulai kambing, soto ayam, sop iga, sate kambing, sate ayam, bakso. Kadang juga ada sate padangnya gitu. Nah, ini di belakangnya juga masih ada gitu. Mie tek-tek, sate padang, pecel ayam, pecel lele, ayam bakar. Pokoknya komplit ini menunya. Lumayan lah buat ngilangin rasa kangen makan di Indonesia. So, udah, aku makan dulu. Nah guys, ini makanan gue tuh, terong balado
sama daging balado. Karena gue lagi pengen yang pedes-pedes, lagi mau melupakan segala masalah yang ada. Ya. Itu makanannya si Ahmad. Ayam kecap, tempe orek, sama apa ini? Sayur apa sih? Capcay gitu deh. Dulu ya. So guys, gue mau makan dulu. Tuh, udah lihat kan tadi makanannya, nasi sama terong balado, sama ayam balado, daging balado, sama sambal. Hah? Udah teh botol. Kita coba terong baladonya. Ya. Terong balado biasa. Kalau cewek itu suka terong yang dipedesin. Ya enggak? Apa lagi? Enggak. Mau nyoba dagingnya, sambalnya sambal cabai itu gitu. Enak ya? Itu enak, pedesnya ngangenin. Masa ngangenin sama restoran di Indo. Biasanya gue bikin sambal sendiri, tapi beda aja gitu kalau sambal buatan orang tuh beda gitu. Gue juga sambal bakwan. Udah lihat kan, kalau tadi tuh menu makanannya bukan cuma yang prasmanan gitu doang, tapi ada menu yang lainnya ya Mat ya. Ada nasi goreng, nasi sate padang, sate ayam, pecel lele. Ada kan lele pecel lele sih? Pecel ayam. Ada pecel lele pecel ayam. Sop, ya kan? Gulai kambing, mie ayam bakso, gulai kambing, sop iga, pokoknya macam-macam deh, masakan dulu ya. Dip. Senang lumayan, ada banyak beberapa restoran Indo di Qatar ya. Ada ini 5 kayaknya ya. Ini Toko NK yang kemarin kita ke Iranian restoran itu. Terus sama Rosi. Sama Rosi, Toko NK itu ada 2 cabang ya. Di Doha sama di Wakra, terus satu lagi di satu restoran Padang Minang namanya, itu di Doha juga. Di dekat Sukhakip ya, sama sih, nggak jauh-jauh juga dari sini. Ya udahlah, itu aja. Aku mau lanjut makan. Nanti kita mau jalan-jalan kemana? Paling ke Doha Metro ya. Mau nyobain Doha Metro, karena gue belum pernah nyobain Doha Metro kayak MRT-nya gitu di sini, dia baru. Jadi ya, gitu deh. Dah. Guys, jadi ini mulai naik, kita mulai bisa ngeliat pemandangan di luar gitu.